lu maminya, kiss. I love you. Satu lagi. Kakak. Dia. Adam, Rin, Shiri lihat anak lo di dalam. Kasih mau kemana? Oma. Oma. Jenguk Oma. Iya, masya Allah kita alhamdulillah hari ini sempat ke rumah Mama Feni. Nah dari kemarin alhamdulillah ya ada kegiatan ya sayang. Buka puasanya belum pernah di rumah Mama nih. Iya, jadi kegiatannya tuh lumayan padat kemarin dan apa namanya ya ini baru sempat lah. Alhamdulillah. Nanti ada Shirin kan, Ceng? Ada, nanti ada Shirin, ada Wisnu insyaallah, ada Wisnu. Oh, Wisnu enggak ya? Ada anak-anak, ada Hawa, Sofia insyaallah. Ini nyenengin Mama. See you there. Aku enggak sabar pengen makan makanan Padang. Mantap juga. Dendeng Mama tuh enak banget. Bikin kangen. Kata kamu Mama enggak bisa masak. Gimana sih? Enggak tahu Mama pas menua malah bisa jago masak, aku juga bingung. Iya, kau. Iya, masya Allah, mama alhamdulillah. Mama tuh gak bisa masak. Bukan gak bisa, mama tuh jarang masak kalau dulu. Iya. Bukan gak bisa sebenarnya. Ya Allah. Kalau yang namanya orang semuanya tuh ya Allah bisa masak. Macet banget guys. Tapi seberapa sering latihannya? Tadi Ukasha di lift manggil engkong. Yang Ukasha manggilin engkong tadi di lift. Iya Ukasha. Engkong mana? Engkong. Sedih deh. Jadi kita bareng-bareng sejam lagi sama Kong ya. Di surga insya Allah ya Ukasha. Ya. Amin ya Allah. Ya udah. Hey. Gak macet deh. Oke. Okay. Bye guys. Okay. Sampai ketemu di Sunter. Hah? Push, panggil push. Ada. Aduh cucu oma, akhirnya ke rumah oma. Sampai juga. Berasa ke Bandung, saya ke Priok. Oh, ketemu sama oma. Oh, aku tumben. Kasih. Tuh, sini. Bunda. Kakak, kakak, kakak. Kakaknya ee. Kakak. Uduh. Perjalanan panjang. Gilalah. Di Priok mau diapain ya? Apa-apa. Eh, salim dong. Salim dulu. Salim. Kakak katanya tuh lihat. Makanya mama maklumin setahun sekali kesini kagak apa-apa. Soalnya memang jauhnya minta ampun. Mama. Ayah. Ukasha. Kakak. Kakak. Gue sama oma kayak gak mau sih. Dia demen banget sama kakak. Salim sama oma. Baru bangun ya. Mau diikan di mana? Kakak, ya Allah lucu banget. Salim dulu sama mami. Salim dulu sama mami. Salim. Kiss dulu maminya, kiss. I love you. Satu lagi. Kakak.
Opa. Oh, ini nyariin Bang Imin terus. Oh, iya. Kan kong. Salam. Kok masih nyariin Bang Imin? Kakak. Satu set. Oh, disalim. Dimakan. Ya Allah, tanya cucu. Salim dulu sama Pak Irwan. Kok ini gak salaman yang Hawa? Hawa kok gak salaman sama Opa? Mimi, kalau kasih salam. Ya Allah, dimakan iya. Enggak kok. Cuma dicium. Dia ciumnya tuh emang hangat. Ini semua depan mata gue apa yang gue perbuat? Kopi hitam. This is life. Oh, dari atas itu. Dua. Udah agar ya? Iya, emang kayak gini enak banget. Enak banget, aku pengen banget ngeliat kolaknya, udah pengen banget. Dan ini ada... Yang juning bening. Ini ada ikan apa nih, Mas? Aduh, ya Allah, ini ajib banget ya. Mama, ini ikan apa, Mas? Ikan, ini ikan apa? Kembung. Ikan kembung apa namanya? Oh, masa, Mama. Iya, itu Oma. Terus ini ada kentang ya? Iya, kentang isi cheese. Kentang isi cheese. Iya, cheese. Cheese kentang. Kalau biasanya di buat cucu. Oke. Cheese red ya. Cheese red ya. Ada ini ketupat, kuah ketupatnya, ada ketupatnya, terus ada pengen dendeng padang. Kakaknya disayang. Disayang. Satu menit lagi 51. Iya. Ini adalah tayangan yang paling Adam suka. Azan maghrib. Ayo duduk. Udah minum. Tapi tadi kan. Tidak apa-apa. Dimaafin. Tapi tadi kan udah azan. Iya udah. Apa-apa aja. Bismillah. Azan apa tadi? Itu azan di Lebak Bulus tadi. Azan ikutan azan di Lebak Bulus. Mami. Sus, buka dulu sus. Oke, jadi kita akan makan kolak favoritnya aku. Jadi Idul Fitri belum juga, tapi kita udah makan lontong sayur ya, Shay. Iya. Ketupat. Kan nanti mau enggak di sini makannya. Yang cicit. Mama datang aja enggak usah kalian ke sini, Mama yang ke sana. Kolaknya kenapa enak ya? Ya, apa karena perjalanan yang jauh macet ya? Apa ya saya? Mau bikin apa? Kolak ini tuh anget enak, dingin juga enak. Kurang lama. Tadi ada kayaknya ambil ada yang enggak. Tapi ya masya Allah ya, tahun ini, dua tahun ini ya, terutama buat kaki ya sama Kak Irwan. Masya Allah, Adam udah puasanya nggak pernah batal. Bawang merah, sambal. Masya Allah. Pakai bawang merah. Nggak mesti. Kaiwan sama kakek itu banyak ditinggalin sama orang-orang yang tersayang.
Masya Allah. Mama, papa, terus kemarin Bang Muhaimin. Dan Bang Imin benar-benar enggak kenapa-kenapa ya, Kak? Karena banyak banget yang nanya sakit apa. Mami. Enggak sakit apa-apa. Mami. Enggak sakit apa-apa. Dia enggak punya gejala apa. Dia enggak punya penyakit bawaan apa gitu. Mami. Ya. Kasihan orang-orang yang lagi puasa enggak dapat pahala pas lagi hit. Dapat dong kalau lagi hit. Kalau lagi head itu kan kita bisa ngaji, terus bisa tetap zikir, kan niatnya beribadah sama Allah, kan headnya juga kan dari Allah takdirnya. Bisa sholat, makanya Adam kan cowok kagak ada head, sholatnya bener. Bang Imin itu malamnya itu masih gendong Kasya. Tidak. Masih pemotretan sama Kia sama Kak Irwan. Terus pagi-paginya. Masih chatan sama sepupu kita ya Kak ya. Jam 9 lewat 5. Jadi aku telepon tuh Kak Tasya. Bang Imin tuh lagi WhatsAppan sama Kak Tasya, Mama. Tasya. Oh, iya. Kan aku Kia minta tolong urus paspor. Dia bilang, coba anterin dong ke imigrasi. 9 lewat 2 masih Tasya bilang Bang Imin sehat-sehat ya. Bang Imin masih balas, iya say, makasih Tasya, ya. Tasya masih doain Bang Imin sehat-sehat ya. Nah, iya apa iya saya makasih ya. Itu 9 lewat 2 tuh. Hmm. 9.28 nih Bang Imin meninggal. Apa udah mulai kejang-kejang itu? Makanya aduh, itu benar-benar Kia kan pas bareng aku tuh dengar kabarnya udah bisa ngomong, enggak bisa ngomong sama sekali. Dia udah stres. Kita udah kagetnya tuh karena kenapa? Itu tuh kayak ini ya, kayak pop up. Kayak ternyata umur orang tuh benar-benar enggak ada yang tahu deh, enggak mesti sakit ya, untuk meninggal. Dalam pikiran aku tuh cuman masih ada kayak mikir kayak gue di prank gitu awalnya, karena malamnya masih bareng-bareng kita semua kan, dan masih ngurusin Lukasya, foto Lukasya kan ada foto shoot, masih biasa aja sampai pagi pun juga biasa aja, kayak biasa aku minta tolong itu yang tim foto shoot aja shock, ingin transferin ini gitu. Iya, ini baik-baik aja tim foto shoot pasti shock banget Wanda iya. Dan yang lain-lain baru banget ketemu udah tuh. Terus pas dapat kabar itu kayak masa sih kayaknya gue di prank apa gimana ya gitu. Terus pas udah tahu oh ini beneran lagi, terus kayak shock, udah nangisnya udah gak kekontrol kan. Terus kayak langsung ngomong sama diri sendiri, wah Kia lu udah gak bisa main-main nih Kia. Iya. Ini hidup ini bener-bener cuma sementara, lo mau nyari apa lagi. Iya, ibarat kata kita tiap hari tuh dikejar maut doang. Asisten yang meninggal, malamnya masih ngobrol. Iya, kerja sama Kak Irwan tuh berarti 20 tahun ya Kak? 21 tahun. 21 tahun. Waktu Irwan umur berapa jadinya, Man? 19. Masih muda udah meninggal. By the way, Adam satenya udah 5. Mbak, di Solo pada makan apa, Mbak? Kenapa nangis, kok terharu? Iya. Terpesona. Kok masa terharu? Peluk-peluk apa sayang? Hawa, peluk-peluk apa itu? Sayang. Ya Allah, udah sayang. Dari dulu dia sayang banget. Kisbahnya bisa kayak ya, gue masukin kulkas lagi. Kemana dia wasata? Kisbahnya. Ya Allah kisbahnya kisbahnya. Ya Allah kisbahnya apa? Dadah. Kisbahnya dadah. Dadah dulu mau mati. Dadah dulu. Jadi pasti sama Oma aja ya, dadah katanya. Kami pulang dadah. Ya. Dadah. Manggil dia. Irwan. Irwan. Aku mau cuci apa? Yuk kita ke rumah Oma Uyut. Rumahnya jauh banget nih. Pasang AC Pak, panas. Di dalam yang bau. Halo Oma. Salam dulu, salam sama Oma Uyut. Kalian pakai tangan kanan. Jangan diambil-ambil, kalau mau rumah. Iya, nanti di sini. Ayo, kerja aja, ngapain.
Aduh, ada masalah apa lagi sih ini? Masa TV ini sih enggak gimana, Oma? Ini kan tadi pusing, putar-putar rumahnya. Pusing. Abis masakin apa kolak langsung tepar. Kasihan omuitnya, sayang. Tuh bikin kolak capek. Sayang lu. Hah? Oh dia lagi ya? Dia lagi Sekarang. Putih. Main-main. Putih. Putih. Ya nggak apa-apa, Oma. Ya mau salim, mau dimakan. Kakak. Iya, mama ambil ya, sebentar ya. Hah? Dimakan ya, Wak? Iya, sama-sama, Lof. Oke, sayang. Dah, makasih ya, udah datang ke Pario. Walaupun jauhnya lumayan 2 jam ya. Sofia salim dulu. Salim dulu. Kakak. Ayo dong, ya lah salim. Adam, salam tuh sama Oma. Oh sayang, maafin ya. Kok oh, Daddy gak diangkat tapi? Kayak ketemu lagi tapi nanti. Besok gue sering sama lu. Kalau tadi dia datang aja putus. Maafan mulu ya, ketemu maafan, ketemu maafan. Ya harus gitu sayang. Iya sih bener. Gak tau kapan diambil semalam ketemu, besok pagi udah gak ada. Aduh jangan sampai nunggu. Ada motor gak? Dadah, makasih ya sayang-sayang, cinta-cinta. Ini mana anak situ ke situ mobil. Ya, Pa. Mau diangkat, Didi. Ya, Bro. Udah pamitan sama tante Ade. Udah, Dek. Jangan ya gue juga ya. Assalamualaikum. Coba gue. Sayang. Sayang, sayang. Si Arab, sayang. Si Aceh, sayang. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Makasih ya. Kolaknya dibawa pulang ya. Supirnya hilang. Enggak tahu ke mana. Ih. Kenapa? Aduh. Mas, awas putar-putar. Ada Rin, Siri lihat anak lo di dalam rumah. Mas. Di dalam apa di situ? Sayang jangan sembarangan masuk ke rumah orang. It's not polite, okay? Gak sopan, gak sopan. Itu gak sopan. Waduh, aku gak sopan. Eh, hari Jumat ada teman Adam, kakak datang. Tapi dia maunya sambung ayak sama abang. Nah, lihat aja ya. Salah ya, Mami. Kamu udah gede banget badannya ya. Gemes. Kita mau pulang dulu, guys. Makasih banyak. Maaf lahir batin. Udah mau lebaran nih. Mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang. Sampai kita bisa nyelesain sholat Id juga kedapetan tahun ini. Sampai tahun-tahun berikutnya masih kedapetan juga. Amin. Amin. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting 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 ting